Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya dari Bandung. Dalam nama Tuhan Yesus bersaksi, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kesaksian saya tentang bagaimana saya pertama kali itu mengenal Gereja Yesus Sejati. Pada awalnya, sebelum mengenal Gereja Yesus Sejati, pandangan saya mengenai gereja itu bahwa gereja itu sama saja, yang terpenting itu hati kita benar-benar menyembah kepada Tuhan. Jadi selama saya belum dibaptis di Gereja Yesus Sejati, saya berkebaktian di mulai dari gereja A, gereja B, gereja C. Jadi saya berkebaktian di setiap gereja. Dan bagi saya itu ya sudah saja gitu, seperti hal yang mungkin rutinitas dilaksanakan oleh umat Kristen. Sampai suatu ketika ada teman saya yang dia seorang jemaat dari Gereja Yesus Sejati Bandung, dia mengajak saya untuk berkebaktian di Gereja Yesus Sejati. Ya awalnya saya sih ya sudah ikut-ikut aja untuk berkebaktian di situ. Nah, waktu awal berkebaktian saya sempat agak aneh dengan Gereja Yesus Sejati. Mengapa? Saya aneh karena ada doa mohon Roh Kudus. Ketika doa mohon Roh Kudus, ya orang lain mungkin berdoa berbahasa roh, tapi saya sendiri kan mungkin agak takut dan agak kaget ya, dan tidak mengerti sebenarnya ini untuk apa. Jadi saya hanya doa saja, berdiam diri, doa dalam hati. Waktu terus berjalan, lalu saya pun ya mungkin masih gereja A, gereja B, gereja C yang saya datangi, dan juga mungkin kadang-kadang saya ikut juga kebaktian untuk di Gereja Yesus Sejati. Setelah itu, sampai suatu ketika teman saya yang jemaat di Gereja Yesus Sejati ini, dia mengalami kecelakaan. Awalnya saya pikir mungkin kecelakaannya itu hanya kecelakaan yang biasa saja, mungkin paling jatuh dari motor lalu hanya mengalami luka yang ringan, tidak terlalu berat. Ternyata saya salah. Jadi ketika dia menelepon saya, ternyata lukanya itu cukup parah. Nah, setelah itu malam sebelum dia dioperasi, akhirnya saya pun berniat untuk menghibur dia sebelum dioperasi. Ya awalnya sih kita kayak pengen cuman ngobrol-ngobrol aja, menyampaikan rasa simpati saya, terus ya menghibur dia supaya dia tidak merasa down ketika dioperasi tersebut. Setelah kita ngobrol-ngobrol sampai larut malam, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, dia ini mengajak saya untuk berdoa. Nah, saya pikir mungkin ya sudahlah, saya ikuti saja kemauan dia, karena berdoanya mungkin cuma sebentar juga, atau mungkin doanya dalam bahasa akal atau doa dalam hati atau bagaimana lah. Ternyata dia tidak minta doa tersebut, tapi dia meminta kepada saya untuk mari kita berdoa, doa mohon Roh Kudus. Nah, ya sudahlah, karena memang mungkin saya ingin menghibur dia juga, akhirnya saya pun mengiyakan keinginan dia untuk doa mohon Roh Kudus. Lalu kami pun masuk ke kamar berdoa. Nah, ketika doa mohon Roh Kudus itu awalnya ya karena memang saya sudah tahu awalnya tuh, jadi kayak dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, lalu saya ucapkan haleluya haleluya haleluya. Nah, awalnya tuh memang saya agak mungkin agak takut dan agak aneh juga, kenapa harus bilang haleluya 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 diulang-ulang. Tapi ya sudah, saya laksanakan saja. Jadi langsung dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, saya katakan haleluya haleluya haleluya. Mungkin saat itu saya agak takut dan aneh, jadi saya mengucapkan haleluya itu dalam suara yang kecil saja, yang kecil, terus terus terus. Tapi kok saya merasa aneh, ada sesuatu yang aneh. Saya mulai merasa tangan saya itu tidak dapat diam saja, seperti melipat tangan diam berdoa pada umumnya.
tapi mulai ada gerakan sedikit demi sedikit. Lalu saya tuh heran sebenarnya, apakah ini benar-benar dibuat apa, benar-benar dari Roh Kudus atau dibuat-buat saja. Akhirnya saya pun mencoba mungkin agak lebih keras ya berdoanya, haleluya, haleluya. Akhirnya saya pun tidak bisa menggerakkan lidah saya, dan itu tuh kayak mungkin saya bisa berbicara dalam bahasa lain yang saya juga tidak mengerti. Tapi ketika berdoa tersebut, ada sesuatu yang mengisi hati saya, jadi mungkin tidak ada kekosongan, jadi tidak hampa begitu. Ketika saya berdoa mohon Roh Kudus tersebut, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang saya harus dibaptis di gereja ini dan memang ini gereja yang benar, Tuhan tolong curahkan Roh Kudus-Mu. Jadi memang ini benar itu doa mohon Roh Kudus dan bukan dibuat-buat saja. Nah, setelah itu kami berdoa beres, amin. Akhirnya saya pulang. Saya pun sebenarnya waktu perjalanan pulang itu berpikir, apakah benar ini gereja yang benar atau doa mohon Roh Kudus itu benar. Jadi saya masih bertanya-tanya. Akhirnya setelah seminggu berlalu, dia setelah udah beres dioperasi juga, akhirnya saya pun memutuskan mungkin saya harus berkebaktian nih di Gereja Yesus Jati. Akhirnya saya coba untuk ikut berkebaktian mulai dari Jumat malam dan Sabtu sore saat itu. Saya coba, lalu ada doa mohon Roh Kudus untuk maju ke depan dan ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan. Awalnya saya maju, ketika ditumpangi tangan, memang ada gerakan, tapi saya itu masih agak ragu ya. Setelah doa tersebut, akhirnya hamba Tuhan yang menumpang tangan tersebut bilang kepada saya setelah kebaktian tersebut, bahwa kamu itu udah ada gerakan, tapi coba doanya bisa lebih keras lagi. Jadi supaya lebih jelas, haleluya, haleluya, lebih jelas lagi aja. Oh ya, saya hanya mengiyakan nasihat dari beliau. Lalu setelah selesai kebaktian tersebut juga, kebetulan ada pengurus yang meminta saya untuk mengikuti kelas katekisasi di Gereja Yesus Jati. Ya sudah, akhirnya saya pun mengiyakan untuk ikut kelas katekisasi tersebut. Saya iyakan untuk ikut kelas katekisasi tersebut. Saya belajar bagaimana dasar kepercayaannya. Awalnya sih yang mungkin agak berbeda dengan gereja pada umumnya ya. Ada beberapa hal yang berbeda. Tapi saya pelajari, ternyata memang ada suatu kebenaran juga. Akhirnya setelah sekian lama berjalan, puji Tuhan, akhirnya saya pun dapat dibaptis di Gereja Yesus Jati ini. Yang saya rasakan sampai saat ini, kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya yakin bahwa Gereja Yesus Jati ini adalah gereja yang menyelamatkan. Pesan saya untuk semuanya, tetaplah tekun dalam berdoa dan meminta Roh Kudus yang Tuhan janjikan, dan janganlah berhenti untuk mengejar kebenaran yang sejati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.